Sejat ini pun. Tadi saya habis melakukan ya semacam ini apa untuk membuka gerbang gaib yang saya rasakan pertama ada energi yang memang sangat kuat sekali di antara telapak tangan saya, kedua telapak tangan saya, terus kekuatan itu semakin besar dan semakin besar sehingga bisa di sebenarnya sih gini, kalau misalnya kekuatan itu kita arahkan itu bisa bermanfaat ya untuk diri kita, untuk kekuatan kita gitu. Tapi tadi saya karena baru awal jadi hanya ingin tahu dalam diri saya itu apa sih yang mengikuti atau khodam yang lainnya atau bisa disebut khodam gitu ya. Ternyata bisa di apa namanya ajak komunikasi dan menceritakan dari namanya, terus asal usulnya, terus dari mana khodam tersebut memberikan penjelasan dengan detail gitu. Jadi sekaligus untuk ini ya prosesi bahwa trah turunan saya itu dari mana sih gitu, sehingga buat saya sih hal-hal semacam ini mungkin saya nggak ini apa ya mengandalkan banget ya, tapi kalau misalnya katakan lakodem itu akan memang menjaga saya ya insya Allah atas izin Allah akan secara spontan atau secara tanpa disadari oleh diri kita akan melindunginya, tapi sekali lagi dengan izin Allah ya, kalau misalnya memang sudah takdirnya itu berarti kan memang sudah suratannya gitu. Kodam pun gak bisa untuk melindungi gitu. Mungkin itu aja dari saya sih pengalaman membuka gerbang gaib yang tadi saya coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken saniki panjenengan saking pundi asalipun? Iya. Jalan? Mulan. Yeah. Asmanipun panjenengan sinten tempriku? Dua. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing sae. Allahu Akbar. Sampun. Wis matur sing apik. Sing pundi? Kula sami. Hutan. Hutan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hutan pundi? Gua. Iya, yang gua. Alhamdulillah. Jadi kekuatan itu insya Allah nanti menurun di Mas Afif nggih, bisa untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Iya. Selama ini sudah ada berapa orang yang mengirim untuk mencelakakan Mas Afif? Iya, punya kekuatan sendiri. Itu deh. Tadi nama panjenengan siapa yang lengkap?
Aku punya nama Pua. Dia Pua. Dia Powatia. Kerajaan Demak. Demak. Iya. Panjenengan tahu saya? Sedikit. Diceritakan nggak apa-apa. Kita di sini serhatu rombi. Ya, dengan gua, gua dari kamu. Tua. Ya. Lebih tua dari kamu. Iya. Siapa? Asih. Ya, saudara tuanya. Keluarga kita. Berarti leluhurnya dari Mas Afif masih satu keluarga besar tali benang merah dengan saya. Iya. Baik. Kula aturaken matur nuwun. Terima kasih. Panjenengan sampun komunikasi seratu rombi. Saya izin keluarkan panjenengan nggih dari raganya Mas Afif ya. Kalau bisa dikasih kekuatan dulu si Mas Afif di raganya ini agar dalam bekerja dalam di kehidupannya saat ini agar kuat dan tahan dari benturan-benturan energi yang negatif. Kalau aturakon panjenengan paringi sebagian kekuatan panjenengan teng rogone Mas Afif. Iya. Aku akan atuh sama puluh dia. Ada yang ditanya lagi? Sudah tidak ada. Sudah cukup untuk silaturahmi. Sudah selesai dikasih. Udah. Baik, terima kasih. Kula aturaken matur nuwun lan kula nyuwun pangapuranipun bilih wonten kalepatan. Ya, ya. Nuwun pangapuranipun. Kula aturaken panjenengan medal, kula bedalaken nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nopo mas? Lemes. Lemes? Macan putih ya? Eh? Macan putih ya? Putih apa-apa sih gitu? Nah sampean mau pripun? Terus saya kelingan putih. Tapi dia ngomong kan? Iya dia ngomong. Dan salah satu leluhur sampean itu. Leluhur. Cuma kok macan ya? Jadi yang pertanyaan itu kan ya ada beberapa pertanyaan, tapi kan sampean mendengarnya kan hanya sepintas-sepintas saja tuh, ada yang tahu, ada yang enggak gitu kan. Karena kan energinya dikuasai, terus sampean juga mau menguasai gitu. Tapi ya, tadi nah, energinya sampean selaras, ya dengar apa yang diomongkan, apa yang dijawab gitu. Wes? Ya tanganku kesel ya. Tangan pegel.